Ini klinik sehat ya, klinik Serpong. Hai Bunda, sudah pernah dengar klinik sehat? Di Serpong ada salah satu klinik sehat yang merupakan klinik yang pengobatannya berbasis islami dan alami dengan para tenaga profesional dan terlatih. Kok boleh Mas bekam bulan puasa? Karena berbeda dengan kayak menstruasi kalau itu bekam itu. Dia ngeluarin darah kotor gitu ya? Iya. Oh gitu. Terus kalau lagi mens boleh nggak? Kalau lagi mens nggak boleh. Oh nggak boleh. Oke. Jadi kalau lagi belum puasa boleh bekam, boleh bekam ya, ngeluarin darah gitu boleh ya? Boleh. Oke, thank you. Nah, apa aja sih pelayanannya? Pelayanan yang diberikan tuh banyak banget ya, Bun. Dari mulai konsultasi dokter, bekam, rukyah syariah, totok wajah, akupresur, akupunktur, pijat bayi, pijat anak, pijat tradisional, gurah pernapasan, pijat kepala, refleksi, totok tulang punggung, pijat yumeiho, ear candle, moxa, dan obat-obatan herbal. Pokoknya insya Allah aman ya, Bun. Nah, ini aku foto dengan salah satu terapisnya, Bun.